6. Ya ini masih mau dibuat. Untung gue dayain cewek ini. Iya. Jadi panjang. Sama sih ukurannya, semuanya itu panjang. Kayaknya enggak, itu dua-dua. Menemukan jodohku. Jodohku baru. Iya, cantik kali ya. Ini gatel kan ini. Ih, cinta bengke. Gimana kalau aku nikah sama dia, weh? Bang, udah aku viral bodoh. Iya, enggak apa-apa. Bernikah kita. Ih, tali pinggang ala ini, Gem. Apa yang tali pinggang di video-video nah? 630. Mau diantar sekarang, Be. Itu aku. Iya. Aduh, ini keteng. Bisa, Bu. Bisa. Kasih. Oke. Okay. 5 menit nyampe ya. Ya Allah. Ketawa pula kau. Ingat ya 5 menit nyampe. Okay. Enggak keputusin nanti kau. Nek. Kasih ya, Bang. Oke. Okay. Ya, sama-sama. Tewe kubuk. Dah, makan bakso dulu. Sekalian nunggu itu tadi tukang kayunya nganter kayu-kayu pesanan kita. Ini kita bawa ke sana ya. Tuh. Mana dia? Tuh, mana? Mana? Ini kan? Oh iya ini. Pohon durian di tengah itu. Jadi kita bakal buat rumah pohon di sana, coy. Ini dia tukang antar kayu kita sudah datang ya. Ini jalannya jalan cukup-cukup buat satu mobil aja nih, tapi enggak bisa muter ya. Kok mau balik mundur. Oh, situ aja lah, taruh sini aja. Oke, tinggal kita bawa ke sana itu, ke rumah pohon gitu ya, kita langsir. Satu kali langsir, GoPro 12. Bawa apa aku ya? Bawa minum aja. Oke, proses langsirnya kita stop aja ya. Cukup satu aja karena agak ribet ya megang kamera. Sekalian bawa, makanya tadi aku cuma bawa satu aja. Minumnya aku tinggal tuh di situ. Ini kita stop aja, langsung kita ke proses nanti buat pondasi rumah pohonnya. Sambung videonya esok hari ya. Loh. Kita udah di atas, itu Pijay mau beli racun semut dulu ya. Racun angkrang atau rang-rang, ini pohonnya tiba-tiba banyak semutnya, coy. Ini semut rang-rang atau semut angkrang kami bilangnya. Lagi Pijay beli apa semutnya, racun semutnya. Kita kerjain dulu pondasi yang bisa kita kerjain ya. Kita bakal buat ini. Nah, ini dari tempat membah ini ke sana. Ke sana. Aduh. Baru dari sini nanti kita tarik ke sini. Habis kita kena serang, coy. Tengok nih, wuh. Banyak itu mahari, Pak, di badanmu. Bangke. Melihat situasi yang tidak memungkinkan, coy. Jadi kita stop dulu.
semutnya makin banyak. Jadi kita tunggu si Pijay aja dulu ya. Siapa tahu racunnya ampuh. Jadi nanti langsung kita gaskan. Ini juga gerimis, sudah mulai turun rintik. Kita lihat dulu view-nya. Kurang lebih seperti ini kalau nanti rumah pohon kita udah jadi. Ini pemandangan yang bakal kita lihat setiap kita ngonten di sini. Nah, sunset nanti di sana. Munculnya terbenamnya sunset di sana. Sunrise bakal muncul di sekitar sana atau agak ke sana. Keren nih. Kita coba dulu coy. Sebisa kita dulu ini kita paku ya biar pondasinya udah selesai. Biar gampang kita buat rangka-rangka lainnya. Bisa apa? Keras betul kayaknya kayunya. Oke. Gila ini perjuangan kali melawan semut-semut kita ini. Mau copot mah. Bendal kan? Oke, satu pondasi. Ini kalau kalian nampak coy, ini semutnya turun semua ini, datangin kita. Nggak pernah nampak sih kayaknya, agak kecil deh soalnya, jauh. Aduh, leher-leher bah. PJ udah datang, udah bawa racun semutnya. Ini mau kita pasang dulu racun semutnya. Kita letakkan di sudut-sudut sini, sudut-sudut sini, sama di sekitar atas-atas inilah. Tasku pun udah dikerubungi. Coba lihat, ini mereknya Regen 50 red 100 mili. Medianya kita pakai udang cepe atau udang halus. Gak keluar rupanya. Esen itu. Esen ikan. Up. Jadi udang merah. Biar dibawa sama dia udangnya. Sementara kita pakai GoPro dulu ya, karena ini hujan coy. Nah, ini sebetulnya GoPro juga nggak tahan air, tapi kalau cuma rintik-rintik aja masih aman lah. Kecuali dibawa nyelam baru nggak bisa ini, karena bocor deh. Oke, seperti ini penampakannya. Pantang nggak jempol dia. Setelah kita olesin tadi pakai racun angkrang, racun semut, agak berkurang coy. Cuman memang katanya ya reaksinya tuh bare full itu ya minimal 2 hari baru betul-betul hilang, betul-betul modar semua coy angkrangnya. Tapi ini sih terbantu hujan juga, jadi dia agak-agak licin mungkin ya, mau jalan-jalan sana sini, jadinya ini agak bisa kita push untuk ngerjain ini. Oke, kuat tuh dah, Lek. Nah, mantap dah. Udah kuat loh. Kuat. Mana Pijay enggak nampak? Itu. Ini ke depan pohon dia. Oh, itu dia. Dia pergi lagi ya membeli paku. Berapa inch, Mbah? Paku nomor 12 enggak salah atau berapa lagi tuh. Kita beli paku yang besar, coy, biar bisa tembus dari atas ini. Ini agak pendek, jadi dari samping kita. Oh,
Lebihkan aja gitu, Mbak. Nah, sampai balik pohon. Ini tampak dari bawah, coy. Nah, sudah mau masuk ke tahap pemasangan papan-papan kita ini. Kopaku aja pucuknya itu. Tapi kopaku di sini tasnya. Wow. Ih, mak. Ngeri kali, Pak. Mbah, molon sik. Oke, oke. Molon, 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 molon. Ngombe sik, ngombe. Mangan. Kok bisa bahasa Jawa pun. Ini ada jajanan dulu ya, kita makan jajanan dulu ya. Bentar, hari ini kita memang enggak mukbang, coy, karena fokus buat ngerjain ini. Biar besok kita tinggal pasang atap, kemudian pagar-pagar sampingnya. Target berapa hari, Lek? 2 hari besok siap lah ya. Maksimal 3 hari. Maksimal 3 hari. Makan di sini, makan di sini. Madang, madang. Apa tuh? Dalam apa? Free. Bisa sih kayaknya. Free kenapa, Mbak? Boleh lah, nanti kabar-kabarin aja lagi. Lagi buat rumah monyet kami. Diam kau. Yo. Kita harus tetap menjaga jangan sampai biar enggak kena padi orang. Kena ya. Oke, tinggal kita buat penyangga di bawah itu sedikit lagi, satu lagi. Ini dia bagian atasnya. Tinggal kita pasang papan-papan. Selesai.
papan terakhir kita, coy. Kita kurang satu keping lagi papannya. Untuk satu atau dua lah ini mungkin ya, samping sini. Ini dua potongan sama pintu. Pintu nanti kita buat pakai engsel, jadi bisa buka tutup dia. Oke, mantap. Gokil. Ini kita bakal buat rumah pohon terepik di Meranti ini, coy. Betul-betul kita buat serius ini, coy. Karena bakal kita pakai dalam jangka waktu yang cukup lama ini. Jadi kemungkinan kita bakal sering-sering konten di sini nanti kalau udah selesai. Lantainya udah hampir selesai. Udah 95% ini lantainya. Dengan pemandangan di sekelilingi oleh sawah. Ini hari ini agak kurang beruntung kita karena semalam atau dua hari yang lalu tuh cantik dia langitnya kalau sore, sunset. Kemarin tuh pas kita survei lokasi juga agak lumayan bagus dia cuacanya. Tapi hari ini agak mendung dari tadi pagi. Tapi enggak apa-apa, yang penting hujannya enggak terlalu deras, cuman sedikit rintik aja tadi pagi. Wow, so sweet banget ah. Jadi pengen cepat nikah, Pak. Hey! Ini di atas. Huy. Enggak nampak. Huy. Dadah. Cuma satu, nggak baca WA dia. Ini dia, cuma satu, salah teknis. Tadi bini gue nggak baca WA, tadi aku minta beli dua, kalau nggak dua, tiga. Tapi ini nasi tambo sih, cukup lah. Banyak kok. Jam berapa ini? Ayam, jam 4:30, coy. Langsung aja kita gas. Perdana kita makan di rumah pohon baru kita ya. Rumah pohon kita, coy, lantainya udah selesai. Tinggal besok kita betul-betul selesaikan ini. Lanjut pagar atau atap duluan. Kayaknya atap duluan sih kita kerjain. Baru nanti selesai 100%. Habis itu kita bakal konten apa lagi, tungguin aja. Jadi ini sudah jam 5 kurang. Ya, 5 kurang 17. Kita mau lanjut pulang lagi, coy. Mau istirahat. Ini kayaknya mau langsung gue edit juga videonya. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. See you guys, bye-bye. Hari kedua, coy, kita tinggal menyelesaikan atap ini. Ini udah ada beli atap ya. Tadi aku juga beli kayu sama beberapa peralatan yang kurang-kurang. Jadi tadi habisnya itu sekitar 600 ribuan gitu. Ini belum ditambah ini atap. Jadi semalam 600-an juga, ini tambah 600-an lagi. Nanti aja di akhir-akhir aja kita hitungnya berapa total biaya kita membuat rumah pohon ini. Jadi tinggal nunggu tukang kayunya ngantar ke sini lagi. Nanti kita langsir lagi barang-barangnya ke sana. Nah, ini kita berdua dulu. Pijay lagi di kota, dia lagi nemani mamanya buat ngurus apa ya, pernikahan adiknya atau apa gitu. Nanti dia nyusul, coy. Ini jam 11. Kita agak siang ini buatnya karena ya santai-santai aja lah. Marah iba. Lama kali. Mana ini? Lama betul. Sini aja. Tugas kita sekarang ngelangsir ini berdua, coy, sana. Mati ini, berat pula ini. Gila berat kali. Ini udah tiga barang yang kita langsir ya. Tiga papan, tiga ikat. Itu yang kecil-kecil itu berat kali. Tadi aku salah jalan, masuk dari sana pula. Dari beteng-betengan itu. Betengannya agak hancur. Lihat dulu, itu Pijay baru datang juga dia. Jadi dia bantuin ngangkat. Ini dia kemampuan kita. Masih aman ternyata, coy. Atap habis? Habis, tinggal papan. Oh.
Wih, enaknya. Kita rehat bentar, coy. Ini istirahatkan pundak dulu. Pegel. Panasnya ini tadi. Kita bakal buat atapnya di sini ya. Nanti kita tarik ke sini pohon ini. Nih, tarik ke sini. Nah, kita buat rangka atapnya di bawah aja ya, di sana. Biar nanti tinggal kita naikkan. Ini sisa semalam ya. Betul-betul udah hilang, coy, angkrangnya. Enggak ada kan? Satu pun enggak ada, udah hilang. Kemana dia? Mangat, coy. Walaupun udah kau rusak padi orang ya. Enggak terekam pula dia jatuh tadi. Ya, enak kali ada gondong di sana ya. Gila tadi ini. Oke, kita lagi proses pengukuran tiang menggunakan tali plastik. Ini campak aja lah itu ke bawah dulu. Awas ujung jatuh. Oke, ini kita proses pembuatan pintu. Kita bagi tugas ya. Oke. Jadi pintunya kita coak sedikit ya, karena dia natap di batang sini. Mantap. Oke. Tes dulu ya. Nice. Oke. Oke, nice. Pegangan atau pembuka pintu dari tali aja ya. Lebih estetik.
Wih, mantap. Oke. Mantap. Mantap kali. Pengunci di bawah. Ada beli gembok sama ini kuncinya. Di sini Mbak membuat apa ya? Perancang, Mbak ya, perancang atap ya. Wungungan. Apa namanya? Wungungan. Wungungan. Perancang juga bisa dibilang ya kan. Perancang itu untuk pijakan. Oh iya, perancang untuk pijakan ya. Ini masih membuat apa? Kunci untuk gembok. Simulasi. Kita coba simulasi. Nah, sekali. Wih, mantap. Aman lek ya. Tidak ada siapapun yang bisa naik ini ya. Oke, siap. Kita rehat bentar, aku makan gorengan dulu. Tadi dibeli Vijay, dia keluar bentar. Aku ngerjain di atas, Mbak di bawah buat segitiga untuk atapnya. Aku menyelesaikan lantai-lantai ini sama buat pintu. Itu pintunya baru selesai tadi dibuat. Kita makan gorengan dulu ya. Sekarang posisi sudah jam 3 kurang. Oke. Kita mau ngangkat ini kerangka atapnya. Kita naikkan ke atas, Joy. Baru nanti kita pasang di atas ini ya. Ini yang agak susah ini sekarang. Awas kamera. Lewat dulu. Rangka atas kita akhirnya berhasil naik, coy. Mantap, tinggal kita pasang plastik bening dulu, baru kita timpa pakai atap. Ini dia. Kita keker-keker dulu, baru kita paku mati. Oke, kita mulai perkuat ya atapnya. Gokil. Berapa lama kau jadi tukang? 27 tahun. Wah, berarti Pak selama hidup ya. Kombah ada berapa tahun jadi kernet? Dari lahir. Mak jang, luar biasa. Iya, itu berbahaya juga ini. Langsung duduk, Bang. Mbak ya, ngeri kali ini ya Mbak ya. Tengok ini, hanya bertahan dengan kaki. Mantap.
kita mau langsir atapnya dulu, naikkan ke atas. Sekarang PR kita masang atapnya nih, karena agak susah nih, pijakannya nggak ada. Ini plastiknya udah terpasang ya. Kita masih mencari cara gimana caranya masang atap ini, coy. Jadi kita buat ini nih, tangga menyilang kayak gini. Jadi nanti berdiri di sini. Ini sekarang sudah jam 6, jam 6 kurang 2. Tapi masih cerah, coy. Masih panas. Gila itu. Udah, Pak? Ya. Satu lagi. Ah. Jam berapa ini? 18.21. Sumut ini, men, masih terang. Di Jawa tempat lain dah. Papua udah jam berapa nih? 8 ya? 9. Ah, 9 lah. Ada 2 jam. Red. Hari kedua, coy, kita udah buat kerangka atap sama baru selesai ini sekitar 25%, ya 25% atapnya. Besok kita sambung lagi karena ini udah mau azan maghrib. Besok kita usahain kita kerjain pagi aja ya, sekitar jam 7 atau jam, ya pokoknya kalau misalnya jam-jam gitu, jam-jam 9 atau setengah 10 udah siap, langsung gue edit, langsung kita tayangkan besok kalau sempat ya. Kalau jam 9 siap ya sempat sih tayangnya besok, tapi kalau enggak ya harap dimaklumi, kita tayangnya hari Rabu lah mungkin atau Kamis. Oke, jadi kita mau turun lagi, lanjut pulang. Terima kasih yang sudah nonton hari kedua, kita lanjut ke hari ketiga. See you guys. Hari ketiga, jam 6 lewat, coy. Sekarang kita udah di rumah pohon. Kawan-kawan yang lain udah di jalan ini, Mbak. Kita mau menyelesaikan ini ya. Sisa-sisa atap yang semalam belum selesai di hari kedua, jadi hari ketiga ini mau kita selesaikan. Dan kalau sempat nanti siang langsung kita tayangkan ini videonya, coy. Jadi kita bakal ngejar waktu ini ya. Oke. Jangan sana, pas dulu. Ismok, biji mata aku terang ini, Pak. Ada satu ini. 1,5 ya. Itu sudah satu lah itu anjir.
50% sudah terpasang atap kita. Yang depan-depan sana tinggal atas ini ya. Sebenarnya agak kurang ini coy atapnya, jadi kita masangnya itu agak renggang-renggang sih ya. Tuh. Tapi karena di bawah lapisin plastik jadi aman lah kalau hujan. Mungkin next time kapan-kapan kita rombak lagi, kita rapatkan lagi, kita beli lebih banyak lagi atapnya. Oke. Kita masuk ke tahap pemasangan atap yang ketiga ini ya. Oh iya, satu lagi deh kayaknya deh. Proses pemasangan atap keempat, kita pasang perancah dulu biar Mbah bisa leluasa di atas. Detik-detik drone menabrak. Mana mungkin nabrak, jokinya main FPP kok. Selesai sudah pemasangan atap, aman Mbah? Aman, tinggal rabuknya. Oke. Kita pasang. Ini udah lagi. Aman ya, tinggal rabung aja Mbah ya ini ya, tengah ini ya, masih bolong ini. Merangka. Ayo Le, detik-detik. Yang kecil besar? Yang panjang itu, yang besar. Pemasangan rabung kedua sekaligus yang terakhir. Tadi sebelah sini udah aku paku ya. Sebelah sana nanti dari pohon yang ini aja dipanjat. Ini kena tadi agak tajam rupanya coy rabungnya. Kemungkinan juga sebelah sini nanti kita tutup aja pakai plastik wrapping ya, biar cahaya masuk dari atas. Sudah selesai masang rabungnya. Mbah mulai turun. Udah aman ya Mbah? Mantap. Akhirnya selesai juga coy gubuk kita, walaupun belum 100%, ini udah selesai 85% kalau dari persen-persenanku ya. Atap dat kita pasang, lantai udah aman, udah kokoh juga semuanya, jadi tinggal kita buat pagar keliling. Kemudian nanti sebelah sini depannya bakal kita buat teras kecil juga, entah buat apa ya, kayak tungku buat bakar-bakaran atau apalah gitu. Yang penting ini hari ketiga sudah selesai coy. Jadi kita akhiri video kali ini. Pas target kita jam 9 selesai. Jam 9 lewat 2. Sedikit aja. Semalam kan kita bilang di hari kedua kok hari ini jam 9 selesai, langsung aku edit. Ini mau langsung aku edit langsung coy. Kemungkinan selesai jam 9:30 siap sih ini. Langsung render, dan kalau jaringan bagus 11:30 tayang, kalau enggak ya agak-agak telat-telat gitu lah. Jadi terima kasih yang sudah nonton. 3 hari kita buat rumah pohon ini. Next time kita buat lagi, menyelesaikan semuanya ini sampai 100%, baru setelah itu kita lanjut lagi aktivitas kita di gubuk rumah pohon kita ini. Terima kasih yang sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. See you guys. Oke.